Zaman sekarang, kalau mau nyari kamera mirrorless itu udah gampang. Harga secondnya itu udah pada murah-murah. Di 3 jutaan, kita itu udah bisa dapet EOS M3, A5000, atau XA3. Terus kalau di 2 jutaan, ada XM1, NEX 5, EOS M2, sama EOS M1. Kayak yang aku beli kemarin. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhad. Jadi di video kali ini, kita bakal bahas kamera mirrorless pertama yang bisa diganti lensanya dari brand Canon. Yaitu Canon EOS M1. Kameranya di mana? Kameranya itu yang lagi ngerekam video ini. Pertama-tama, tujuan aku beli kamera ini tuh fungsinya untuk hunting-hunting foto, tag video YouTube, sama buat foto-foto produk gitulah. Jadi kriteria kamera yang aku cari itu, dia itu udah support jack 3,5mm buat audio, terus resolusinya 1080p, 30fps nggak apa-apa, tapi kalau 60fps ya lebih baik. Terus karena aku itu rekam videonya sendiri, jadi aku tuh butuh kamera yang bisa di-flip, sama dia itu compact. Terus karena budgetnya itu cuma di 2 jutaan, jadi aku itu nggak mikirin sama yang namanya autofocus, karena di 2 jutaan kayaknya nggak bakal dapat autofocus yang bagus. Jadi setelah aku kubek-kubek marketplace sekitar 1 bulanan, aku tuh ketemunya adalah EOS M1 sama lensa dari Meike yang 25mm f1.8. Kamera sama lensanya ini tuh aku beli terpisah ya, kameranya di 1.9 sama lensanya itu 600.000. Jadi kalau dihitung-hitung itu aku dapat sekitar 2,5 juta. By the way, kamera ini tuh udah rilis di 2012 ya. Jadi kamera ini tuh umurnya udah 11 tahun. Makanya di video kali ini aku bakal bahas lebih ke user experience aja. Gimana sih rasanya pakai kamera ini di 2023 ini? Untuk spesifikasinya, sebenarnya EOS M1 ini tuh mirip sama 650D. Ya, DSLR Canon itu yang lumayan gede. Kenapa dibilang sama? Karena jeroannya itu bisa dibilang mirip. Dia sama-sama bisa rekamnya di Full HD 30fps dan 720p 60fps. Sensornya APS-C 18MP. Terus layarnya udah touchscreen. Terus untuk autofocusnya sebenarnya aku tuh belum pernah coba ya di kamera ini. Tapi kalau dibandingin sama 650D ya hasilnya ya gitu. Jelek. EOS M ini punya body metal yang ukurannya compact. Bahkan kalau nggak pakai lensa, bodinya itu bisa dimasukin ke saku. EOS M ini kalau dipakein lensa pancake, tas kamera mah nggak kepake. Buang aja lah. Tapi sayangnya, body compact ini tuh bikin grip di kameranya itu nggak enak banget. Walau udah ada tonjolan karet di body kameranya supaya kita bisa pegangan, tapi yang bisa pegangan itu cuma 2 jari doang. Sisanya ya megangin dari bawahnya. Jadi kalau aku sih selalu pakai strap ya supaya kameranya itu nggak tiba-tiba jatuh kalau lagi dipakai. Terus karena EOS M ini tuh ada di segmen pemula, jadi tombol di EOS M ini tuh cuma sedikit. Tapi untuk kontrol kamera ini tuh leluasa banget karena touchscreen-nya itu bisa dipakai untuk ngemotret, bisa dipakai untuk atur ISO, shutter speed atau aperture dan macam-macam gitu. Sebenarnya sama yang ini tuh aku lumayan kaget ya karena di 2012 kamera untuk entry level aja udah pakai touchscreen. Apa kabar lu si R100? Tapi sayangnya walaupun udah ada touchscreen, kamera ini tuh masih belum punya fitur WiFi yang jadinya kita itu nggak bisa transfer file secara gampang. Kita mesti copot memorinya, pasang ke PC, baru transfer file. Yang padahal di EOS M2 yang bodinya mirip sama si M1 ini, dia itu udah dapat fitur WiFi yang harganya itu kalau nggak salah sekitar 100.000 lebih mahal dari kamera ini padahal. Untuk baterainya di EOS M ini dia pakai LPE 12 dan dia pakai mount lensa IFM. Untuk user experience, kenyataannya EOS M ini yang aku pakaiin lensa 25mm masih oke untuk bikin video YouTube, buat foto atau video produk juga di kantor, atau misalkan aku itu lagi hunting street photo buat Shutterstock. Thank you to lensanya karena dengan lensa 25 ini tuh EOS M ini tuh jadi bisa untuk dipakai rekaman di ruangan yang lumayan sempit kayak di kamarku ini. Terus karena bukaannya yang f1.8, dia juga bisa ngasilin gambar yang masih oke di ruangan yang lumayan gelap. By the way, bagi kalian yang mau beli lensa pertama untuk kamera kalian tapi nggak mau lensa kit, aku bisa rekomendasiin lensa 25mm ini atau 30 daripada kalian ambil yang 50mm. Karena 25 atau 30 ini tuh bakal lebih enak buat
rekam-rekam di jarak yang nggak terlalu jauh. Jadi kalau di dalam ruangan yang sempit masih oke. Sama kalau untuk video handheld, kita itu nggak bakal segoyang 50mm karena jaraknya yang lebih wide. Minusnya, kalian nggak bisa nyolong foto teman kalian yang lagi ngupil dari kejauhan. Untuk tag video, di EOS M ini tuh dia maksimal bisa sekitar 20 menitan untuk kameraku. Tapi di YouTube-nya Junior Bagas, dia itu bilang bisa sampai 30 menit. Dan selama aku pakai itu, dia nggak pernah ada yang namanya isu overheat. Ya paling cuma anget-anget dikit di bagian layarnya sih. Untuk layarnya dipakai di keadaan terik itu masih lumayan kelihatan. Ya walaupun nggak kelihatan-kelihatan banget, tapi masih oke. Video slow motion 1080p masih bisa kalau kita pakai Premiere. Karena nanti di Premiere bakal kita edit jadi 50% dan nanti paling tinggal diganti aja ke optical flow. Dan aku sih liatnya nggak patah-patah sih. Terus untuk ISO-nya dia itu kalau kataku paling aman di sekitar 800. Untuk 1600 itu udah lumayan noise. Untuk ke atasnya sih udah nggak oke banget sih. Untuk video ini kalau nggak salah aku pakai di sekitar 1600. Ini kameranya udah mau kedip-kedip. Enggak ding. Terus untuk format video di kamera ini dia itu formatnya MOV, jadi dia itu yang nggak terlalu kekompres lah videonya. Dan jadi akhirnya ya ukurannya lumayan gede. Untuk tag video ini sekitar 20 menit, dia itu kayak sekitar 4GB-an lebih lah. Dan nanti kalau dia udah 4GB lebih, dia itu videonya bakal dibagi dua. Nggak tahu kenapa sih, malah aneh sih. Terus sebenarnya aku tuh pengen kamera ini tuh kupasangin si Magic Lantern, karena dengan Magic Lantern dia itu bisa nge-push kamera ini sampai to the max. Bahkan di YouTube aku tuh sering ngeliat si EOS M ini tuh di-rigging kayak kamera film dan dia itu dipasangin Magic Lantern. Sebenarnya aku tuh pengen nyoba sih, cuma nggak tahu kapan, masih belum berani gitu. Lurut lu. Keton Sabi, thank you. Kesimpulannya, EOS M ini di harga 2,5 jutaan masih oke-oke aja. Apalagi kalau kalian milih lensa yang tepat, karena bagiku lensa itu sangat mempengaruhi ke hasil sih. Kamera sih ya nomor 2 lah, lensa itu nomor 1 bagiku. Di harga segini aku tuh udah dapat kamera mirrorless yang compact sama lensa wide yang bikin video handheld jadi lebih enak. Dia bisa record 1080p 30fps, udah support touchscreen sama ada jack audionya. Terus kalau mau naik ke harga 3 jutaan, kita dapat sekitar di EOS M3 yang dia itu mirip-mirip sama ini. Dia bisa 1080p 30fps, udah touchscreen sama jack audionya juga ada. Terus plusnya dia udah ada NFC sama dia udah bisa flip screen. Ya paling itu aja sih. Tapi saranku kalau budget kalian di sekitar 2 jutaan aja, kalian bisa ambil EOS M2 yang udah ada WiFi-nya atau si M1 ini. Oke men, jadi segini aja video bahas kameranya dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan sekitar EOS M ini bisa aja tanya di komen karena aku juga sekarang lagi make. Semoga video ini bisa ngebantu kalian yang lagi nyari kamera pertama dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.